taman perumahan. Pihak media diharap dapat melaporkan insiden ini dengan pemberitaan yang seimbang agar tidak mewujudkan suasana panik dan dipohon untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat dari Bilik Gerakan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB untuk sebarang maklumat yang mutakhir. Sekian, terima kasih. Hari ini ada terbaru panggil? Tak ada. Ni sekarang ni kita semua pegawai-pegawai daripada agensi-agensi akan berada di sekolah-sekolah untuk memantau kualiti udara di setiap sekolah. Kita pergi ke 85 buah sekolah. Petugas tu berapa ramai? Yalah, salah satu pegang alat. 85 lah tu. Lebih daripada 85. Ada yang pergi berdua, ada yang bertiga. Okey. Jadi dari 20 hari belah sampai sekarang apa puncanya ni? Baik. Orang semua nak tahu. Ya, kita kata seperti juga YB Menteri ada maklumkan sebelum ini. Tapi kita hari ini kita nak lihat sendiri. Sebab untuk makluman semalam, wartawan yang berada di apa tu sekolah kebangsaan Kopok, saya ada yang pergi dia masalahnya ialah bacaan tu turun naik.
Ada pakar yang mengatakan gas yang lepas tu boleh menyebabkan kanser. Selama ni. So yang ni kalau kita nak tengok kawasan Pasir Gudang seperti yang saya katakan di sidang media di Putrajaya, kawasan Pasir Gudang memang adalah kawasan industri. Memang adalah kawasan industri di mana udaranya tepu. Kalau kita keluar hari ini ada dengan ada kereta, kita kalau kita kita bernafas pun kita tengok, kita feel yang ini memang adalah ini bukan satu ataupun satu hari jadi. Kalau pemberita boleh pergi tanya penduduk-penduduk, ini bertahun-tahun memang macam ni kerana perancangan yang tidak sustainable. So hari that, oleh itu saya nak jumpa dengan kilang-kilang hari ini. Saya akan jumpa dengan mereka petang ini di mana kalau kita swasta kena bekerjasama dengan kerajaan dan kita nak mencari jalan ya supaya perkembangan adalah lebih sustainable ya, ada kesinambungan. So kita akan bincang apakah langkah-langkah yang boleh diambil. Satu, untuk mengesan bagaimanakah kita boleh menjadikan environment di sini, alam sekitar di sini lebih lebih livable. So itulah saja yang kita nak. Terima kasih semua. Tadi dah beritahu tadi. Dah beritahu tadi. 10 yang masuk HSI untuk pemeriksaan pemantauan. Total how do you say mangsa? Total perawatan di HSI klinik itu berapa semua sekali? Tadi saya sebut di sini. Tadi saya dah baca tadi statement. So nanti kita akan bagi you statement tu. Tapi saya berasa bahawa pemerintah kena bertanggungjawab. Ya. Apabila kita lapor nombor apa? Angka apa? Tu yang kita stresskan betul kali ni. So if you lapor your figure untuk mereka yang mengeluarkan kata dia lawyer di sekolah, tapi selepas direhatkan dia boleh masuk balik dia. Ataupun kita lapor apa yang sebenarnya doktor kata perlu pemeriksaan lanjut. Ya, apa yang doktor kata memerlukan pemeriksaan lanjut adalah 10 orang yang pergi ke HSI. Ya. Itu dapat dua saringan. Satu saringan di sekolah, satu saringan di klinik. Ya. Lepas tu 10 di hospital untuk pemeriksaan lanjut. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.